itulah guys. Jadi tadi sudah saya perlihatkan guys. Jadi kalau kita lihat tadi ya, jadi di mana ada seorang laki-laki dan ada satu ibu-ibu dan dua anak-anak. Nah di situ mereka bermain handphone. Kemudian laki-laki tadi itu pura-pura berhenti dan pura-pura bensinnya habis. Nah setelah lengah yang terjadi adalah karena lagi main handphonenya dibawa kabur. Ini saya belum tahu kejadian pastinya di mana dan kapan. Yang jelas ini suatu pembelajaran buat kita semuanya bahwa selalu hati-hati dan jaga faktor keamanan dan lihat si keliling yang mencurigakan. Ya, mudah-mudahan orang yang nyuri handphone ikut ketangkap ya, karena kan lengkap tuh nomor motornya, ciri-cirinya kan kelihatan jelas. Nah, biasanya terjadinya hal-hal begini ya selalu dengan alasan ini adalah faktor ekonomi. Ya, adalah faktor ekonomi. Maka berbagai cara orang lakukan untuk mengambil barang orang lain. Bagikan videonya kawan, semoga ini tidak terulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.